Saya menyokong bahawa GET itu satu inisiatif baik oleh kerajaan. Dan soalan saya, penjanaan elektrik, bekalan elektrik hijau ini adalah satu perkara yang sangat penting. Saya ingin bertanya kementerian, kenapa ada ceiling untuk ditentukan bagi rumah kediaman dan juga mana-mana pemohon yang nak memohon untuk mendapatkan untuk memasang solar panel? Itu pertama. Kedua, tidakkah kementerian melihat apabila dapat kita jimatkan atau menjana lebih banyak tenaga, bekalan tenaga hijau, kita boleh jual kepada Singapura seperti mana yang dihajatkan oleh kerajaan seperti Sarawak dan juga ada IPP yang nak jual kepada Singapura. Dan ini akan menguntungkan negara. Apakah pendirian kementerian tentang ini dan kenapa tidak cap tu kita buka supaya kita dapat jana lebih banyak dan ini kelebihan yang ada pada Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Ahli Hitam. Untuk soalan pertama, mengapa ditetapkan, mungkin dimaksudkan tadi kuota ataupun limit yang perlu dipatuhi oleh mereka yang berminat untuk memasang solar. Pertama, kalau kita lihat daripada sistem bekalan tenaga itu sendiri. Ketika ini, tenaga itu dijana melalui pelbagai kaedah yang lain, bukan hanya melalui RE. Sebagai contoh, kita punya sistem penjanaan generation power yang masih ada, yang masih kita bergantung dalam sektor tenaga ini. Maka sebab itu, apabila kerajaan membenarkan ataupun membuka ruang supaya tenaga boleh diperbarui ini, dipasang di peringkat individu ataupun di kediaman sebagai contoh, ini memerlukan pihak daripada sistem bekalan ini memastikan campuran antara bekalan sedia ada ini dengan bekalan daripada tenaga boleh diperbarui diambil kira. Kerana kita tahu juga kekangan yang kita hadapi dalam soal menguruskan tenaga boleh diperbarui sebagai contoh, kestabilannya itu mungkin kurang sedikit. Sebagai contoh tenaga solar, penjanaan itu bukan berlaku sepanjang 24 jam berbanding dengan stesen penjanaan yang sedia ada ketika ini. Maka kerajaan perlu membuat kaedah berperingkat supaya tidak berlaku kacau ganggu ataupun mengganggu kestabilan bekalan tenaga yang ada pada hari ini. Yang kedua, untuk soalan yang berhormat tadi, sebab itu dari segi kelebihan negara kita ini, memang tahun lepas kita telah lancarkan NETA. Maka kerajaan sebenarnya telah meletakkan sasaran sebagai contoh campuran tenaga untuk tenaga boleh diperbarui ini kita nak tingkatkan sehingga ke tahap 70% menjelang tahun 2050. Pendirian ketika ini untuk kerajaan adalah segala tenaga yang dihasilkan, tenaga termasuk tenaga boleh diperbarui ini adalah untuk kegunaan negara kita dahulu sebelum untuk ditawarkan ke negara yang lain. Jadi perancangan itu memang ada, seperti contoh yang disebut, yang diumumkan dalam letter itu untuk energy exchange dengan izin Puan Yang di-Pertua. Maka perkara itu dah ada perancangan, cuma kita juga kena melalui prosesnya supaya tidak berlaku sebarang gangguan kestabilan tenaga dalam negara, tetapi pada masa yang sama juga dari segi kemampuan dan kemampanan bekalan tenaga untuk negara kita ini. Terima kasih Puan Yang di-Pertua.